283 juta ringgit perolehan pendapatan dicatat Koperasi Pulau Pinang pada 2022 berbanding 261 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Ini prestasi memperangsangkan walaupun berdepan pelbagai cabaran ekoran Perintah Kawalan Pergerakan hampir 2 tahun. Kita boleh ingat itu pada 261 juta ke 283 juta pada tahun 2022. Ada peningkatan dari perolehan. Beliau berkata demikian selepas majlis apresiasi gerakan koperasi di Pulau Pinang. Dalam majlis sama, kerajaan negeri memperuntukkan RM300,000 geran kepada koperasi di negeri ini dalam usaha melonjakkan lagi kegiatan ekonomi koperator-koperator terlibat. Setakat ini terdapat 795 koperasi di Pulau Pinang dengan keanggotaan melebihi 191,000 orang.